Nama Ati Kodong kembali mencuat usai mengunggah salah satu video Ria Ricis dan Teuku Ryan. Netizen ramai menyebutkan bahwa Ati Kodong mengunggah video Ria Ricis dan Teuku Ryan hanya untuk sindir pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dalam unggahan Ati Kodong, dia menyebutkan bahwa dirinya senang melihat pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Adem lihatnya, tulis Ati Kodong. Dalam video yang diunggah Ati Kodong nampak Ria Ricis dan Teuku Ryan yang menjaga tangan mereka untuk tidak bersentuhan. Bukan antusias dengan apa yang diunggah oleh Ati Kodong, netizen malah ramai menyebutkan bahwa artis jebolan Indosiar tersebut menyindir pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ahmah, Ati Kodong mah beda-bedain sama Lesdar, tulis salah satu akun. Bahkan, ada netizen yang meminta Ati Kodong tidak menyindir dan lebih baik untuk membicarakan baik-baik terkait Lesti dan Rizky Billar. Maaf, daripada sindir-sindiran gini di sosmed, kenapa nggak diobrolin aja baik-baik kan? Tadinya juga temenan, tulis salah satu akun yang ikut menambahkan. Namun, ada netizen yang heran dengan maksud unggahan Ati Kodong tersebut hingga dijelaskan oleh netizen lain bahwa Ati Kodong tengah menyindir. Ini maksudnya apa? Bisa jelaskan, tulis salah satu akun lagi. Maksud si buntelan kentut ini membandingkan Lesdar. Coba lo juga mikir lo dibanding Lesti cantikan mana, langsingan mana, terus kaya mana, bersinar siapa, coba menurut lo banteng, harap dijawab, tulis salah satu akun lagi. Diketahui, Ati Kodong sempat merasa tidak dihargai dan tidak dianggap oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Karena Ati Kodong tidak diundang oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam pesta pernikahan mereka. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.